Jangan pernah menilai orang lain dari luar. Kamu tak akan pernah tahu isi hati dan kualitas seseorang. Kamu hanya bisa menebaknya, dan tebakanmu bisa saja salah. Jika kamu menilai seseorang hanya dari penampilannya, maka kamu akan kehilangan banyak kesempatan bertemu orang-orang yang hebat. Jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Buruk di matamu belum tentu buruk di mata orang lain. Kenalilah orang lebih dalam sebelum menghakimi. Kita kadang menilai diri kita dari yang kita pikir saja. Tapi orang lain menilai kita dari sudut pandang yang berbeda. Berucaplah dengan santun, karena kebanyakan orang akan menilai kualitas dirimu dari apa yang kamu ucapkan. Kita menilai diri kita dengan mengukur dari apa yang kita rasa mampu untuk kita kerjakan. Sementara orang lain menilai kita dengan mengukur dari apa yang sudah kita lakukan. Sebelum menilai orang lain, pikirkan dulu siapa diri kita. Setiap orang di dunia ini memiliki cerita yang berbeda. Maka jangan menilai orang lain sebelum kita benar-benar mengenalnya. Karena kebenaran dari orang lain itu mungkin akan membuat kita kaget kalau ternyata orang yang kita nilai itu di luar penilaian kita. Orang yang selalu menilai orang lain di bawahnya, dari situlah kita dapat memahami bagaimana kualitas dan kelakuan dirinya. Jangan pernah putus asa, tidak semua orang menilai manusia hanya dari fisiknya saja. Karena manusia jumlahnya banyak, gunakan logika. Jangan pernah menilai dari penampilannya. Karena dengan menilai dari penampilannya, kalian akan tertipu. Setiap orang mempunyai perspektif pandangan tersendiri. Terkadang kita menilai seseorang dari perspektif diri kita. Karena itu sering salahnya, padahal yang berhak menilai itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menilai orang dari sampulnya, karena dia bukan buku. Jangan menilai seorang dari luarnya saja, buruk di matamu belum tentu buruk di mata orang lain. Jangan menilai orang dari masa lalunya, karena kita semua sudah tidak hidup di masa lalu.